Gudang Shopee di Sunter Agung, Jakarta, terbakar pada Minggu 5 September 2021 malam. Melalui video yang diunggah oleh akun TikTok @ab_rian82 melihatkan bahwa gudang Shopee yang berada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara mengalami kebakaran akibat arus pendek listrik. Peristiwa itu dibenarkan oleh Head of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nata Prawira. Radinal mengatakan saat ini api telah berhasil dipadamkan oleh petugas dan tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Radinal menyampaikan kejadian kebakaran tidak menyebabkan terjadinya kendala pada pengiriman pesanan. Ia juga menyebut bahwa pengiriman dari gudang lainnya saat ini tetap berjalan normal. Meski demikian, Radinal menyebut bahwa barang penjual yang terbakar telah diasuransikan dan pihak Shopee akan mengganti kerugian bagi penjual yang terdampak. Ia menyebut untuk informasi lebih lanjut terkait hal ini, maka penjual dapat menghubungi tim customer service di 150072 atau email ke support@shopee.co.id atau chat melalui aplikasi Shopee.